Brimob Parepare bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, melakukan penyemprotan fogging untuk mencegah timbulnya penyakit demam berdarah akibat nyamuk yang mulai bermunculan di musim pancaroba melanda wilayah Kota Parepare. Penyemprotan dilakukan di kawasan pemukiman warga hingga ke kawasan asrama Brimob Parepare. Kegiatan penyemprotan ini dilakukan, juga dirangkaikan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Korps Brimob Polri ke-77 yang jatuh pada tanggal 14 November mendatang. Kegiatan kita pada sore hari ini menjelang HUT Brimob Polri ke-77, kita melaksanakan penyemprotan fogging di sekitar asrama dan perkampungan warga untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga kita, anak-anak kita yang terkena DBD. Kompol Ramli juga mengatakan Brimob harus peduli terhadap lingkungan dan terus berperan aktif di masyarakat, salah satunya melakukan penyemprotan, fogging dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyebab penyakit berbahaya bagi manusia seperti demam berdarah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, TV Pare.